iPhone 7 cuma buat orang kaya, cok. Yoi. Yo, what's up? Selamat pagi. Selamat subuh lebih tepatnya. Hari ini gua akan ke bandara, ke Terminal 2F. Dan bakalan manggung di Singapura. Sedap, bakalan manggung di Singapura gitu. Kayaknya gimana gitu, Singapura. So, udah siap semua. Mobil Uber udah datang. So, mari kita udah, aku udah bawa. Mari kita menuju ke Singapura. Eh, salah. Ke Soekarno-Hatta. See ya. Sampailah di Terminal 2F Soekarno-Hatta. Sampai. Makasih banyak, Mas, ya. Iya, sama-sama. Kembali kan uangnya? Itu ada pas kebetulan. Makasih, Bang. Sorry. Iya, enggak apa-apa, Mas. Makasih, Mas. Ya, mari kita. Kayaknya anak belum pada datang sih, soalnya suruh standby jam 7. Sengaja kita datang lebih awal biar nggak buru-buru. Aduh, backlight nih. Ya, biar nggak buru-buru. So, mari kita duduk-duduk dulu. Oke, see you. Selamat. Udah ngumpul, udah pada makan. Kita duduk. Oh iya, mana duduk di sini. Udah mau masuk kayaknya. Aduh. Di. Kita flight jam berapa sih? 9:05. Oke. What's up? Bakalan check in. Dan kita ke Singapura lagi-lagi tanpa produksi, enggak ada tim produksi. Jadi kita bawa-bawa sendiri. Emang dulu siapa? Sama siapa enggak ada produksi? Enggak, biasa kan kemarin kan gue juga gitu ke Lampung enggak pakai produksi sendirian. Alatnya bawa bass, gitar. Acara ada dadakan gitu sama trio gitu, EB3 sama si Jati, Vicky, gak ada Ade. Ya, seperti biasa kalau ada yang metal-metal gitu pasti dibuka dulu. Dan ini lolos sensor. Metal? Metil, Melayu totil. Artinya apa juga? Tas mukas ya. Pegang. Jadi ke Budok nih dia ngeri kalau lepas dari gua dia takut katanya. Soalnya ini pertama kali dia ke Singapura takut enggak ngerti katanya. Ya. Apalagi nanti jualan lagi. Gitu, kita udah di mau ke boarding room. Udah lewat apa sih namanya? Tahu apa? Security area. Alah, apa? Kita di boarding room sekarang lagi masuk. Yes. Jadi yeah, we're going to Singapore. Yeah. And ya ini enggak ada production team, jadi kita semuanya mandiri sendiri. Jadi kru sendiri. Oh, bawa. Jadi kadang-kadang production team itu diperlukan jika budgetnya cukup. Kalau budgetnya nggak cukup, ya kita bawa sendiri aja. Yang penting jangan dibiasakan manja-manja. Session player tuh nggak boleh manja. Jadi lu minimal kalau nggak ada produksi ya udah bawa aja kayak gini. Toh apa ya? Toh sebelumnya juga lu pernah kayak gini kan, zaman festivalan. Gitu. Iya, jadi jangan bikin diri tapi inti. Kali ada yang ikut festival kalau ada yang udah kaya dari lahir. Ya itu ya udah biar naik. Ya. Ini masnya di luar loh, bukan di dalam loh.
Jadi ketinggiannya lumayan. Nih nggak percaya tuh. Tuh masnya tuh. Mantap mas. Gila ya. Ya gitulah kalau nyari duit. Kadang suka menantang maut. Tapi yang penting selamat. Oke. Okay? YouTube tadi udah mau naik pesawat lebih tepatnya. Sudah boarding. Dan kita akan menuju Singapura. Changi Airport. Changi Airport. Ya. Yeah. Kita udah sampai di Singapura, cie, udah Singapura nggak nakal, aduh dang. Di Changi Airport dan kita masih menunggu bagasi. Jadi ini lebih PR lagi nih, kita ke negeri orang ke Singapura tapi nggak pakai kru, jadi kita bawa alat sendiri, bawanya sendiri-sendiri. Tuh, bawa sendiri-sendiri. Ini CD, ini mic. Ini no. Ini apa isinya? Receiver mic. Itu efek lo. Efek gokil. Rumah kaca. Efek rumah kaca. Jadi benar-benar tanpa produksi. Cuman nih bedanya alatnya untung cuma dikit karena gua enggak bawa gitar. Jadi gitar nanti minjem dari temennya Marcel seperti yang gua bilang semalam. Jadi ini lagi lagi nuker. Lagi mau beli SIM card Singapura, SIM card buat handphone karena penting banget. Walaupun di sini banyak wifi di mana-mana, tapi SIM card itu penting kalau tiap ke luar negeri. Sama kayak yang kemarin gua ke Thailand tuh, nah itu penting. Jadi kita lagi mau beli SIM card biar gampang. Ini dollar only, no internet. Oh, bukan dollar. Thank you. Berapa sih? Mahal. Piro? $30 $33 Anjrit, jadi satu SIM card 300.000. Mahal banget ya. Lumayan itu buat makan berapa hari tuh $30. Gila emang. Gue sendirian, gue udah ngambil sih. Jadi sekarang kita siap. Takut hilang anak budok. Jadi budok kan gak bisa bahasa Inggris ya. Dia takut katanya kalau nyasar. Jadi dia... Oh ini kita tukerin ya? Dan kita udah sampai di MRT-nya Changi Airport. Jadi yang bisa bikin kita kemana-mana dengan biaya yang murah dan gak macet ya ini, naik MRT. Tapi caranya lupa. Jadi kita nanya sama Kamga aja. Oke, pertama gua enggak bisa, gua Pak. Ini aja Arab. Oh lu gila sih. Station name. Bahas standar tiket, station name, lalu kan kita tinggal, kita mau tinggal kan di Clarke ya. Oke, okay, oke. Okay. Ini satu orang harganya 260. Oke. Okay. Karena kita bertujuh. Tuh. Oh. Ya. Hah? Hah? Nam. Des. Oke. Satu orang tadi berapa? 56 ya? 2,60. 260. Kok kamu enggak percaya sih? Oh, iya benar. Lo. Soalnya tadi keluar pertama. 26 ya, ya makanya tadi tak pikir kok mahal. Lalu insert duit. Buruan lobet. Rasanya di 260. Masukin duit ke sini. Kan ini bayarnya 1820. Tuh, nanti berarti accepted 10.2 ya atau 54.
tuker di abang-abang tukang teh botol kali ya. Emang tuker. Nah, tuh. Kedua. Tiga. Ambil harus gitu. Nah ini punya Tata nih, tadi kan Tata, gue tadi patungan sama lo 5 dolar, Tak. Ini kembalian buat lo nih. Kok gue semua? Iya, soalnya gue tadi kan 5 dolar, kan lo 5 dolar. Gue berdua sama Inga, lo sendiri. Oh, oke. Okay. Jadi kembaliannya buat lo. Aduh, ribet juga ya ternyata. Nah, ini udah dapat tiketnya nih. Kalau di Jakarta busway nih. Ini kita pakai MRT. Mudah-mudahan ntar di Jakarta MRT ada ginian bisa lebih asoy. Jalanan enggak macet. Iya enggak? Gitu aja. Yalah. Dan lagi mau ke hostelnya dan kita benar-benar sendiri pakai Google Maps, Kamga pakai Google Maps. Jadi nggak ada bantuan LO atau panitia satupun. Ini mengulang kembali kejadian waktu gue main sama AB3, cuman bedanya itu keluar kota. Kalau ini keluar negeri, walaupun bawaannya cuma dikit. Kalau AB3 justru bawaannya banyak, cuma dikit. Cuman PR juga. Apalagi ini nih, kotak ini, berat. Buanglah sampah pada tempatnya. Gimana? Aduh, lumayan menguras keringat. Kita selalu bawa-bawa itu tuh. Dan jalan, lebih tepatnya jalannya jauh. Dan ternyata kayaknya nih salah tempat, salah alamat. Jadi kita sepertinya akan mencoba cara lain, yaitu jalan lagi. Enggak deh. Jalan lagi tak ya kita. Tata jalan bawa ini tadi. Gile. Oke. Okay. Kita duduk dulu. Hai. Akhirnya kita naik Uber. Wah, finally akhirnya kita naik Uber. Karena perjalanan sangat melelahkan tadi. Jadi kamu, jadi ceritanya tuh Kamga salah jalan, jadi dia bukan salah jalan, salah alamat. Sudah, jadi ngecek alamat ya, nggak ngecek alamat. Jadi Prince of Wales itu ada dua ya. Prince of Wales itu ada dua atau tiga gitu. Nah, satu ada pubnya, satu lagi ada hostel, di bawahnya ada pubnya. Nah, Kamga nggak ngecek alamat. Dan jauh banget ya sel jaraknya. Yang lead backpacker ETA-nya berapa menit? Enggak tahu. Oh iya, tulisannya gitu lagi. Ya gitu, pokoknya lumayan jauh. Jadi akhirnya kita udah gak mampu karena tadi jalan jauh banget, gila. Jadi akhirnya kita naik Uber. Thank you God. Mari sekarang kita menuju ke hostel Prince of Wales. Ya, jadi inilah kamarnya. Gokil sih ini apa ya? Bisa dibilang pengalaman yang seru karena kita
bener-bener tuh, bener-bener udah kayak kita barengan gitu. Jadi bener-bener nih set, ini gua nih Budok tidur sini, ini gua di sini. Ini ada tamu spesial lain.